Ya, Muktamar Muhammadiyah ke-47 rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan dipusatkan di lapangan Karibosi Kota Makassar. Lalu seperti apa, Pak? Sekarang untuk jalinan komunikasi ke pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan datangnya atau pelaksanaan nantinya pembukaan di tanggal 3 Agustus nantinya. Iya, jadi untuk pengamanan kan sejak sebulan kemarin sudah kita bertemu dengan Panglima, dengan Kapolda, dan beliau akan berikan jaminan pengamanan termasuk gubernur. Jadi bahkan dalam muktamar ini Panglima dengan Kapolda itu kan menurunkan timnya. Oke. Ya, untuk membantu panitia secara apa itu all out katanya. Habis-habisan pokoknya untuk pelaksanaan acara di tanggal 3 itu ya. Betul sekali. Nah, kita ke Pak Iskandar lagi ini setelah berapa tahun Pak bergelut di Muhammadiyah ini? Saya sendiri. Iya. Kalau saya sendiri mulai aktif pada usia 16 tahun, kelas 3 SMA. Masih 16 tahun. Usia saya 66 tahun. Jadi sudah 50 tahun. 50 tahun lebih ya, turut mengikuti kegiatan rangkaian dari Muhammadiyah. Itu tidak pernah pasif, aktif terus. Aktif terus. Okay. Nah, apa yang Bapak saksikan selama ikut dari organisasi Muhammadiyah ini terhadap pengaruhnya ke masyarakat luas, Pak? Perkembangannya dari tahun ke tahun. Sangat menolong masyarakat. Seandainya tidak ada Muhammadiyah, saya bisa bayangkan pengangguran di Indonesia ini makin meningkat. Oke. Okay. Ya. Yang kedua, yang saya rasakan di Muhammadiyah ini memang memberikan satu arahan yang sangat baik untuk kita membina diri dan masyarakat kita. Ya, sehingga Muhammadiyah ini senantiasa membina masyarakat bukan saja di tingkat kota dan provinsi, tapi sampai ke ranting-ranting. Okay. Ya, dia membina masyarakat, dia bina orang tua, dia bina anak-anaknya. Ya, sehingga ya kita terarah ya, di dalam rangka mengikuti kegiatan perserikatan. Dan yang ketiga yang saya rasakan bahwa Muhammadiyah ini langsung atau tidak langsung telah membantu negara untuk mendidik calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Oke. Ya. Kalau di kehidupan sosial sendiri seperti apa, Pak? Perbedaan yang Bapak rasakan ketika pada saat pertama kali bergabung di Muhammadiyah, kemudian saat ini melihat kehidupan sosial di tengah masyarakat perkotaan seperti apa, Pak? Ya, kehidupan sosial yang kita rasakan ini selama aktif di Muhammadiyah ini ya sangat menolong perkembangan bangsa dan negara kita. Dan sangat menolong masyarakat yang sungguh-sungguh perlu mendapat perhatian. Ya, kita melihat ini kan Muhammadiyah masih sebenarnya tidak menginginkan adanya peminta-minta di jalan. Ya, adanya satu kemiskinan, ya bukan saja kemiskinan materi tapi termasuk kemiskinan kultural. Sudah turun-temurun kemiskinan itu. Sehingga dalam membina sosial masyarakat perserikatan itu, mereka mengusahakan memberikan keterampilan kepada masyarakat itu. Baik, nanti akan hadir Presiden Joko Widodo di saat pembukaan, Pak. Tentunya dalam sebuah organisasi akan ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita berbicara mengenai kekurangan, apa yang sebenarnya diharapkan Muhammadiyah kepada Presiden Joko Widodo yang akan dijadikan keynote nantinya untuk tentunya sesuai dengan tema dari Muhammadiyah kali ini untuk kemajuan yang diharapkan kepada masyarakat. Jadi kita berharap bahwa betul-betul Pak Jokowi ini mendalami buku sebagai satu konsep program 5 tahun ke depan yang telah diberikan di Tanwir Kalimantan. Jadi ketika Tanwir Kalimantan itu berjalan, kita undang 2 calon presiden. Ya, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, kemudian Muhammadiyah melalui Pak Din Samsudin memberikan satu paket buku yang berjudul Indonesia Berkemajuan. Di dalam buku itu sudah konsep maksimal dari Muhammadiyah untuk diterapkan oleh bangsa dan negara ini. Nah, mudah-mudahan Pak Jokowi sebagai presiden yang terpilih betul-betul membaca buku itu dari lembar demi lembar. Nah, sehingga dia bisa mengerti apa keinginan Muhammadiyah untuk membantu bangsa dan negara yang kita cintai. Poin yang penting yang ada di buku itu seperti apa, Pak? Ya, termasuk itu. Pendidikan, sosial, pendidikan, kesehatan, ya, dan pengentasan kemiskinan. Baiklah, kalau kita bicara mengenai Ketua Umum Muhammadiyah, saya mau ke Pak Husni. Kabarnya akan ada seremonial untuk kedatangan Din Syamsuddin di Kota Makassar, seremonial seperti apa? Ya, pertama kedatangan beliau itu kan tanggal 31 ya. Itu nanti akan seremonialnya nanti di bandara.
kita akan begitu tiba di bandara kita akan menyambut dengan apa tari Pak Dupa ya, ya, dan kemudian beberapa tim-tim kesenian dan Pak Karena dan memberikan selempang gitu ya untuk kemarin hasil rapat kita pakai sutra. Ya. Dan untuk arah-arahkan selanjutnya nanti Pak Din akan bergabung dengan yang pertama petani. Oke. Okay. Jadi petani tanggal 31 Pak Din akan bergabung dengan petani di Maros itu. Ya. Kemudian pada tanggal 1 itu dalam acara karnaval itu akan bergabung dengan para nelayan-nelayan. Jadi ya, Pak Din akan diarak dari pos di Anjungan Losari. Anjungan Losari ya. Kemudian di situ nanti akan diarak 200 joloro namanya, joloro okay, ya, apa? Joloro. Jadi nanti akan Pak Din dengan pakaian kebesaran Sulawesi Selatan. Karena beliau itu memang ada keturunan Makassar kan. Diarak-arak oleh 200-an? 200 dengan membawa bendera Muhammadiyah dan bendera Aisyah. Oke. Okay. Diarak dari laut ya menuju ke daratan. Oh. Asik sekali. Jadi jadi nanti akan skenario itu kayak anu ya, kayak kalau kita ingat dulu Datu Ribandang, Datu Fatima dan Datu Ditiro kan? Oke. Okay. Jadi dari laut itu akan masuk ke daratan. Ya. Itu nanti akan artinya filosofinya akan di sinilah Pak Din setelah berlayar sekian selama 10 tahun dia akan naik ke daratan untuk menyelesaikan program. Filosofinya seperti itu ya, Pak, untuk penyambutan arak-arakan untuk Ketua Umum Muhammadiyah Pak Din Syamsuddin. Nah, Pak Iskandar, ini yang diharapkan ke depannya ketika nanti ada pemimpin baru yang akan memimpin Muhammadiyah lagi untuk periode selanjutnya, apa yang diharapkan dari organisasi Islam tertua ini, Pak, untuk sang pemimpin? Ya, kita berharap sesuai dengan film yang pernah diputar, Sang Pencerah. Benar. Ya, itu kan direncanakan akan bikin jilid duanya nanti. Ya, maka kita menginginkan betul-betul ya apa yang telah diterangkan oleh Kiai Jamaat Dahlan ya untuk pimpinan yang terpilih sebagai pengganti Pak Din. Ya, itu kita berharap tetap dilanjutkan program yang sudah dirintis oleh Pak Din, tetapi kita ingin lebih berkualitas lagi ke depan. Ya, dalam rangka untuk mencapai tujuan Kiai Jamaat Dahlan. Nah, terutama kita ingin betul-betul bagaimana ke depan ini pemimpin membawa Muhammadiyah itu untuk menuju tatanan masyarakat Islam. Okay. Ya, masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang berkemajuan. Ya, di dalam Indonesia yang berkemajuan. Betul sekali, sesuai dengan tema ya yang diterapkan, tema tahun, yang diterapkan ini. Tahun ini. Nah, untuk program-program yang terrealisasikan, apa saja Pak yang akan dikembangkan nantinya? Nah, untuk program yang akan datang ini yang akan dikembangkan sesuai dengan sidang komisi nanti meningkatkan kualitas dakwah. Ya, kita melihat bahwa ya selama periode yang lalu-lalu ini dakwah sudah berkembang dengan baik. Okay. Secara kuantitas sudah berkembang secara baik ya, ya Pak. Itu tetapi secara kualitas masih dibutuhkan kita meningkatkan di situ. Baik, ini tentunya kerja keras dari berbagai macam stakeholder, kemudian juga dari masyarakat termasuk dari Muhammadiyah sendiri sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk tentunya mudah-mudahan dijalankan juga oleh nanti pemimpin yang baru ya. Betul. Sejauh ini Pak Usni, nanti kalau kita berbicara mengenai pasca pelaksanaan muktamar ini, apa ya goal yang akan diraih selanjutnya? Ya, pertama untuk kembali melanjutkan program dan kemudian akan menghasilkan program baru terutama dengan tiga hal itu dan termasuk penguatan tadi untuk pilar ketiga itu yang untuk pemberdayaan ke masyarakat. Ya. Tapi ada yang menarik tadi ini. Tadi saya tadi pas kesini saya di SMS dari teman-teman dari Jawa Timur. Ya. Jawa Timur katanya akan mengirim, akan mendatangkan 15.000 kekuatan. 15.000? Iya, akan masuk ke sini. Karena ini
mereka punya calon yang untuk persiapkan untuk menjadi ketua PP akan datang. Tapi dari Sulawesi Selatan kan juga ada Pak ya? Ada. Ada? Iya, tapi kan dalam kekuatan suara itu kan di Jawa. Okay. Di Jawa. Tapi sudah ada bocoran Pak, kira-kira siapa yang akan menjadi ketua? Yang paling kuat. Yang paling kuat. Boleh. Bisa lanjut. Ya. Bocoran yang kan sekarang ada istilahnya ini kan ada yang sekarang ini yang semua angkatan muda, yeah. semua alumni akan bergerak ke sini. Mm. Ada temu alumni IMM, ada temu alumni IPM, malah ada temu alumni mantan anggota DPR seperti Pak Iskandar kan mantan anggota DPR dari Muhammadiyah. Itu akan datang semua ke sini. Mereka malah booking hotel untuk temu alumni. Sekalian ya Pak, jadi, merapel kegiatan ya, mereka. Saya kira ini saya kira itu disinyalir mereka akan datang memberi support lah untuk apalagi kan ini kan ada Pak Busro Mukaddas. Busro Mukaddas akan itu menjadi calon ya. Di sini saya lihat ada minimal ada 5 saya lihat yang akan berpeluang untuk menjadi ketua umum. Ya ini peluang. Namanya ini kan sudah dibocorkan, Pak? Sudah ada di surat koran. Oh, sudah ada di surat kabar. Silakan baca kalau penasaran. Nah, saya ke Pak Iskandar dulu. Pak Iskandar ini sejauh ini melihat generasi muda Muhammadiyah itu seperti apa, Pak? Semangat mereka untuk menambah kualitas dari program-program yang telah berjalan di Muhammadiyah sendiri. Iya. Saya melihat bahwa generasi muda lalu kini akan datang. Memang terus kita tingkatkan pembinaan. Mereka ini harapan masa depan agama, bangsa, dan negara. Nah, oleh karena itu, maka generasi muda yang kita bina ini memang cukup potensial untuk ke depan. Nah, sehingga kita akan tingkatkan mereka pertama di bidang kaderisasi, ya meningkatkan mereka di bidang pendidikan, bahkan meningkatkan mereka di bidang sosial, ya karena jika ekonomi mereka ini ke depan nanti sudah jadi sarjana bagus, maka Muhammadiyah juga akan tertolong dalam menggerakkan dakwah ke depan. Ya, nah oleh karena itu sering saya katakan bahwa antara orang tua dan anak muda itu tidak boleh dipisahkan. Istilah saya antara AMM dan ATM. AMM itu angkatan muda Muhammadiyah. ATM itu angkatan tua Muhammadiyah. Agak tua. Ada istilahnya ya. Nah, dan AMM itu memang selalu memerlukan ATM. ATM memang selalu diperlukan ya. Katanya ini AM-nya Pak, Bapak ATM-nya Pak. Apalagi sekarang sudah banyak sekali organisasi, maksud kami dari pelajar-pelajar termasuk dari IMM, IPM yang sudah berjuang juga untuk Muhammadiyah ya. Nah, terakhir Pak Iskandar, harapan kedepannya untuk usia ke abad kedua Muhammadiyah ini seperti apa? Apakah sesuai dengan tema yang dicanangkan untuk tahun ini, muktamarnya seperti apa? Ya, harapan kita ke depan ini insya Allah, kita berharap sungguh-sungguh pimpinan pusat yang akan datang ini betul-betul mengacu kepada tema untuk meningkatkan Muhammadiyah di negara Indonesia ini. Okay. Nah, kami sendiri Sulawesi Selatan ini akan menindaklanjuti sesudah muktamar kan ada musyawarah wilayah yang berlangsung di Palopo. Ya. Jadi insya Allah kita berharap sekali bahwa Muhammadiyah ke depan ini dari segi tadi itu pendidikan sosial, ya kesehatan dan budaya jauh lebih meningkat daripada Muhammadiyah yang lalu-lalu. Oke. Baiklah, kalau dari Pak Husni sendiri Pak, kalau di pelaksanaan muktamar ini sejauh ini akan membawa kemaslahatan seperti apa untuk masyarakat Indonesia? Ya pertama untuk peningkatan ekonomi. Jadi kalau kemarin kan waktu mudik itu kata menteri atau pakar-pakar ekonomi kita itu akan ada 100 juta ya akan duit masuk ke pedesaan. Oke. Okay. 100 triliun. Triliun. Saya perkirakan juga di sini nanti akan bahkan lebih Pak ya. Akan sekian banyaknya itu karena ini dari desa semua akan masuk ke Sulawesi Selatan. Oke. Okay. Jadi sebenarnya Sulawesi Selatan itu harus berterima kasih pada Muhammadiyah karena dia kan cuma sekarang ini gimana gubernur kita? Okay. Gimana teman-teman kita yang ada di pemerintahan untuk apakah mereka kedatangan mereka di sini melempar duit? Ini kan melempar duit ini rata-rata
Saya kemarin waktu muktamar Jogja, Jogja itu kan saya dan keluarga itu kan bawa duit sekitar 50 juta per orang, per keluarga. Oke. Nah, nanti bayangkan 50 juta. Itu habis semua, Pak? Habis. Bahkan kurang, Pak, ya? Kurang. Malah masih mau kita mau beli oleh-oleh segala. Nah, jadi kan besok ini sudah nelpon dari pedagang asongan dari Jakarta. Oke. Okay. Itu nanti akan masuk pada tanggal 28 mereka sudah masuk sini. Okay. Sudah mulai jajakan, apalagi ada pameran. Pokoknya transaksi keuangan semakin banyak, itu PO-PO, perusahaan otobus, hotel-hotel, kos-kosan, Pak. Pariwisata. Pariwisata, itu bisa naik semua, ya. Betul. Nah, ini tentunya juga tidak lepas dari peran kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan dimasuki dua abad ini, tentunya banyak sekali yang dirasakan oleh masyarakat manfaat dari adanya organisasi Islam tertua ini. Apalagi nanti rangkaian kegiatannya juga akan lebih banyak menghasilkan PAD untuk Kota Makassar sendiri. Ya, karena perputaran itu akan semakin besar perekonomiannya di Kota Makassar. Bukan hanya Kota Makassar, tapi Provinsi Sulawesi Selatan akan merasakan semua ini. Baik, terima kasih Pak Husni, Pak Iskandar pada pagi hari ini. Semoga nanti acaranya bisa lancar. Ada pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh Muhammadiyah nantinya. Terima kasih. Betul sekali. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kita untuk kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di 3 Hour Show. Terima kasih banyak.